Pondok Pesantren Baitul Syakur di Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu, 17 Agustus 2022. Bertindak sebagai inspektur upacara, Ketua DPD LDI Kabupaten Kebumen, Ginardi. Upacara berlangsung hikmat, diikuti oleh santriwan dan santriwati beserta pengurus Pondok Pesantren Baitul Syakur. Ketua DPD LDI Kabupaten Kebumen menyampaikan pesan agar peserta upacara menghormati perjuangan pahlawan kemerdekaan. Mari kita pertahankan merah putih. Mari kita pertahankan NKRI. Mari kita pertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Menurutnya, kemerdekaan dapat diisi dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Selain diselenggarakan upacara, turut dibacakan peraturan pondok bagi seluruh santriwan dan santriwati. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.